Aku juga mau ngucapin makasih ya, sayang. Makasih untuk apa? Ternyata kamu benar-benar tulus mencintai aku. Aku benar-benar bersyukur deh. Akhirnya kita berdua bisa menikah, sayang. Iya, Mas. Setelah apa yang udah kita laluin, dan sekarang kita udah bersatu dalam ikatan pernikahan, aku sangat bersyukur sekali. Aku beruntung punya istri kayak kamu, sayang. Aku dong yang beruntung punya suami kayak kamu. Iya, sayang. Semoga Allah senantiasa menjaga cinta kita berdua, ya, sayang. Sayang, sini dulu bentar. Apaan? Kamu lihat situ deh. Permisi. Iya, Pak. Bu Tari, ada yang mau ketemu? Assalamualaikum, Bu Tari. Salam, Pak Radit. Iya, makasih, Pak. Bu, saya permisi. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Juga sekali, permisi, ya, Pak. Makasih, ya, Nak. Oh, berani, Om, ya? Iya, Nak. Pak Radit, duduk. Duduk, Pak. Permisi, ya. Iya, silakan duduk. Apa kabarnya, Bu Tari? Baik. Pak Radit juga apa kabarnya? Alhamdulillah. Kok sampai kesini, ada apa? Sebelumnya saya minta maaf. Kalau kehadiran saya di sini mungkin cukup mengejutkan buat Bu Tari, ya. Saya terpaksa jadi harus ikut campur dalam masalah rumah tangga Bu Tari dan Mas Raffi. Tapi saya nggak ada pilihan lain, Bu. Karena yang saya lihat saat ini, Mas Raffi betul-betul membutuhkan kehadiran Bu Tari di sampingnya. Memang ada apa dengan Mas Raffi? Saat ini, Mas Raffi berada di bawah tekanan dari Mas Reno dan orang-orang di sekelilingnya. Karena Mas Reno lah yang menguasai pabrik itu saat ini, Bu. Saya nggak ngerti urusan pabrik. Dan saya rasa Mas Raffi dan Mas Reno bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa harus ada kehadiran saya di sana. Ya. Saya berharap kehadiran Bu Tari justru bisa meredam emosi Mas Raffi dan Mas Reno. Supaya mereka berdua ini mau berhenti bertengkar, Bu. Mereka berdua udah sama-sama dewasa, tapi Pak, mereka harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kalau boleh saya berterus terang, saya tahu masalah ini dari awal. Saya tahu kalau Mas Raffi dan Bu Dewi itu nggak ada hubungan apa-apa, Bu. Semua ini hanyalah kesalahpahaman saja. Maaf, Pak Radit, saya tidak mau mendengarkan penjelasan tentang masalah itu. Saya mengerti, Bu Tari. Tapi saya perlu meluruskan masalah ini. Karena saat ini, Mas Raffi dan Bu Tari adalah keluarga saya. Dan terus terang ini sangat menyakitkan buat saya kalau saya harus melihat keretakan rumah tangga Mas Raffi dan Bu Tari. Hanya cuma karena kesalahpahaman masalah ini saja. Saya harap Bu Tari mengerti, ya. Sekali lagi saya minta maaf karena saya sudah mengganggu waktu Bu Tari. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.